A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pastinya pernah mengalami yang namanya mimpi. Tak jarang banyak dari orang menganggap bahwa mimpi hanya sebagai bunga tidur. Namun di samping itu ada juga sebagian orang yang mempercayai jika mimpi benar-benar memiliki makna yang tersirat. Menurut primbon Jawa, mimpi merupakan cara alam berkomunikasi dengan kita mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Bicara mengenai mimpi, pada video kali ini channel Mas Wilhuda akan berbagi penafsiran yang berkaitan dengan mimpi gaun pengantin menurut tafsir kitab primbon dan bagaimana cara menyikapinya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu untuk subscribe terlebih dahulu, sukai serta bagikan bila video ini bermanfaat. Yang pertama, mimpi memakai gaun pengantin. Gaun pengantin tentunya pasti indah. Gaun tersebut akan membuat sang pengantin nampak cantik dan anggun. Lalu apa arti mimpi memakai gaun pengantin? Rupanya menurut ahli tafsir mimpi, jika Anda bermimpi memakai gaun pengantin, artinya hampir sama dengan makna pernikahan, yaitu menandakan bahwa Anda akan menjalani lika-liku kehidupan. Arti ini memang terasa sangat umum, karena memang arti mimpi memakai gaun pengantin memiliki pengertian yang cukup luas. Namun secara umum, arti mimpi ini mengajarkan kita untuk terus bersabar dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut dimaksudkan agar kita terhindar dari masalah. Selain itu, di dalam Islam sendiri banyak ayat yang menganjurkan kita untuk terus bersabar, karena sabar memiliki banyak manfaat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang betapa pentingnya bersabar adalah surat Al-Imran ayat 200. Selanjutnya, mimpi gaun pengantin sobek. Bagi wanita yang masih single, arti mimpi gaun pengantin sobek menunjukkan putusnya hubungan cinta atau persahabatan. Biasanya hubungan ini cenderung berakhir dengan cara yang menyakitkan. Mimpi gaun pengantin sobek bagi wanita yang sudah menikah dapat diartikan sebagai suatu posisi di mana seseorang yang memimpikannya akan mengalami kehilangan atau rasa kehilangan. Hal tersebut lebih berkaitan dengan masalah perasaan dan kondisi di mana si pemimpi tersebut merasa tersakiti. Secara umum, mimpi tentang gaun pengantin sobek cenderung bermakna kurang baik. Oleh karena itu, saat Anda memimpikan hal ini, tidak lantas terus membuat Anda merenung dan bersedih. Teruslah memohon kepada Allah
supaya diberi ketenangan dan kepercayaan bahwa apa yang telah terjadi, baik maupun buruk, merupakan kehendak dari Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar 49. Mimpi mencuci gaun pengantin. Mimpi mencuci gaun atau pakaian pengantin dapat ditafsirkan sebagai suatu petunjuk untuk membersihkan segala sesuatu yang kotor menjadi bersih. Saat seseorang mengalami mimpi mencuci gaun pengantin, maka artinya ia sedang dalam masa kesulitan. Namun dalam hal mimpi ini diartikan bahwa masa kesulitan tersebut berangsur terselesaikan oleh kesabaran yang dilakukan oleh si pemilik mimpi. Dari arti mimpi ini, Anda dapat belajar bahwa buah dari kesabaran akan masalah sulit yang Anda alami ialah kebahagiaan yang tiada tara. Seperti halnya yang telah tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 7 sampai dengan ayat 9, bahwa pada saat Anda mengalami mimpi ini, usahakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohonlah padanya untuk dimudahkan segala urusan yang sedang Anda hadapi. Mimpi membeli gaun pengantin. Membeli sebuah gaun pengantin merupakan suatu aktivitas yang banyak disukai oleh hampir semua kalangan wanita. Aktivitas ini dianggap sangat menyenangkan untuk dilakukan dan cenderung memiliki sifat yang lebih positif. Namun, tahukah Anda bahwa arti mimpi membeli gaun pengantin memiliki penafsiran yang berbeda? Dalam catatan Primbon, mimpi membeli gaun pengantin dapat diartikan bahwa orang yang telah memimpikannya sedang dalam rasa cemas. Mimpi ini menggambarkan sebuah pemikiran seseorang yang sedang bingung dan cemas dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam hidup. Saat Anda mengalami mimpi ini, maka segerakan diri Anda memohon ampun kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda, harus Anda jalani dengan tenang dan sabar. Niscaya, setelah rasa kecemasan dan kebimbangan akibat masalah yang terjadi dalam hidup Anda akan mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taha ayat 27. Mimpi gaun pengantin warna merah. Merah lebih banyak diartikan sebagai bentuk emosi. Begitupun dengan makna mimpi tentang gaun pengantin berwarna merah, yang berarti bahwa kemungkinan Anda akan mengalami kemarahan dalam waktu dekat. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan memang sebaiknya tidak percaya dengan mimpi, karena mimpi lebih banyak berasal dari bisikan setan. Apapun jenis mimpi beserta artinya, kita memang sudah sepatutnya untuk senantiasa bisa mengontrol emosi, karena emosi datangnya dari setan. Rendamlah emosi dan maafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mencintai Anda. Hal ini
seperti yang dianjurkan oleh Islam di dalam Al-Quran Surah Al-Imran 3 ayat 134. Mimpi gaun pengantin warna hitam. Warna hitam adalah warna yang sangat intens dan mungkin menunjukkan bahwa wanita yang mengenakan gaun ini dalam mimpi perlu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Biasanya hal ini terkait dengan perasaan yang melibatkan pasangan atau teman dekat. Apabila yang bermimpi gaun pengantin warna hitam adalah seorang yang masih single, artinya Anda akan berada dalam situasi rumit yang sulit diselesaikan. Sejatinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua pasti bisa asalkan mau berusaha. Salah satu kuncinya adalah berdoa kepada Allah. Karena barang siapa berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Sebagaimana isi dari surah Al-Baqarah ayat 118. Mimpi gaun pengantin warna biru. Sebenarnya makna mimpi yang Anda alami merupakan sebuah pertanda baik, namun bisa menjadi buruk jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan berbagai aktivitas yang saat ini Anda jalani, terutama dalam hal asmara. Bagi wanita yang sudah menikah, bermimpi mengenai gaun pengantin berwarna biru, maka itu artinya ia akan mendapatkan sebuah masalah dan banyak pemikiran buruk yang akan mengganggunya. Pemikiran-pemikiran buruk yang mengganggu ini biasanya terkait dengan status pasangan Anda saat ini. Cara terbaik untuk menyikapi masalah ini ialah berserah diri kepada Allah dan mohonlah petunjuk kepadanya. Bagi wanita single yang mengalami mimpi ini, maka artinya di masa depan ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dirinya. Ini pun masih terkait dengan masalah perasaan terhadap pasangan Anda saat ini. Sebagai orang beriman, saat Anda diberi masalah, jangan takut menghadapinya. Serahkan semua kepada Allah dan jangan putus untuk berusaha. Maka niscaya masalah tersebut akan segera terselesaikan dengan segera. Hal ini sama halnya dengan ajaran Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan ayat 98. Mimpi gaun pengantin warna kuning. Bagi orang yang sudah menikah, mimpi ini memiliki arti bahwa Anda telah menyakiti hati seseorang tanpa Anda sadari. Dari arti mimpi ini, kita bisa belajar bahwa saat melakukan sesuatu hal, Anda tidak boleh gegabah dan perhatikan di lingkungan sekitar Anda apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Sedangkan bagi yang masih single mengalami mimpi tersebut, maka artinya si pemimpi akan mendapatkan sebuah perselisihan saat mencintai seorang laki-laki. Saat Anda dihadapkan dengan suatu masalah seperti ini, maka sudah sepatutnya Anda berserah diri untuk memohon petunjuk pada Allah
apa yang terbaik untuk Anda. Untuk menyikapi arti mimpi yang memiliki makna negatif ini, mengajarkan diri kita untuk selalu berserah diri kepada Allah. Semua masalah yang terjadi dalam hidup ini merupakan sebuah ujian. Untuk dapat melewati ujian tersebut, maka kita tidak boleh menjadi pribadi yang lemah. Teruslah tegar dan berdoa agar masalah dan kesulitan dapat segera terselesaikan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan ayat 88. Mimpi gaun pengantin warna putih. Arti mimpi memakai gaun pengantin warna putih menurut catatan Primbon ditafsirkan sebagai suatu pertanda baik bagi pemimpinya, karena putih senantiasa identik dengan kebaikan. Itu berarti kehidupan rumah tangga Anda akan berjalan dengan bagus dan akan mempunyai tujuan yang pasti. Selain bersyukur, sikap terbaik untuk menanggapi arti mimpi ini adalah dengan memupuk rasa kasih sayang terhadap keluarga. Adapun beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kedudukan keluarga dalam Islam adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 dan Surah Al-An'am ayat 51. Mimpi dikasih gaun pengantin. Pernahkah Anda bermimpi dikasih gaun pengantin oleh seseorang? Tahukah Anda bahwa menurut catatan Primbon, mimpi dikasih gaun pengantin dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang memimpikannya akan segera mendapatkan rezeki, jabatan, atau pangkat dalam pekerjaannya bagi yang sudah menikah. Dan untuk yang masih single, ditafsirkan sebentar lagi Anda akan mendapatkan pasangan atau dilamar oleh seseorang. Saat Anda bermimpi dikasih gaun pengantin oleh seseorang, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasihlah padanya, dan mohonlah keridaannya agar Anda selalu dilimpahkan segala keberkahan dalam hidup ini. Ajaran ini selaras dengan tuntunan dalam Al-Quran Surah Al-Nam ayat 19. Demikian takbir atau arti mimpi yang berkaitan dengan gaun pengantin menurut Primbon dan cara menyikapinya. Dari uraian dan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa arti mimpi gaun pengantin memang dapat bermakna macam-macam. Hal ini tergantung pada kondisi yang meliputinya, termasuk siapa yang memimpikannya. Sekalipun terdapat arti mimpi yang berkaitan dengan gaun pengantin bermakna kurang baik, sebaiknya Anda jangan larut dalam kesedihan. Selalulah berserah diri kepada Allah, karena sesungguhnya Islam selalu mengajarkan manusia untuk senantiasa berserah diri, bersabar, dan berbuat kebaikan. Semoga pembahasan arti mimpi gaun pengantin ini menjadi bahan acuan untuk introspeksi diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.